Cek cek aman, oke? Yo guys, selamat datang lagi di channel yang sepele tapi jarang diketahui. Kita akan lanjutin lagi GTA Vice City kita ya. Ini adalah part yang keberapa? 6 atau 7? Nggak tahu, 6 kayaknya sih. Oke, kita akan misi lanjut. Ken apa bacanya? Come back when you have. Oh, itu ya. Berarti kita harus misi yang kemarin dulu ya. Misi yang itu, kartu as itu. Kartu as bukan anjir, kartu as itu kupang anjir. Oke, ini misinya kayaknya udah ada syarat-syaratnya ya. Harus selesaiin ini, harus selesaiin itu. Ya memang cukup repot ya. Oh, mereka mau konser dulu. Nah, ini dia. Konser di sini mungkin, nggak tahu. Ini musuhnya bikers ya. Bikers masih hidup ternyata, coy. Geng bikersnya. Nah. Oh iya, ini markasnya mungkin ya, markas geng bikers nih, ada motornya nih. Nah. Oke, kita ngapain di sini, coy? Apakah kita langsung menyerbu atau gimana? Anjir. Where's Baker? Baker. Namanya Baker ya. Biker, Baker. Oh, ini coy. Anjir kayak dua warrior jadinya, coy. Oh, ini orang ya. Rossetti. You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig. Ken Paul. No wonder he sent you. Last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? Kenapa maksudnya? How do I join? Anjay, join katanya. This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Ah, gampang mah. Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Oke. Ini apa, naik motor? Kita uji naik motor ceritanya atau gimana? Balapan, oh siap, gaskan mah, pinjam motor dulu nih. Balapan coy. Oke, gaskan mah, balapan mah. Ya, fancy clothes anjir. Oke, balapan ini mah gampang. Ya gampang, mantap sekali gampang memang. Ya gampang. Duh coy coy. Gampang sekali ya. Ah, fisiknya gak suka sih. Fisiknya gak suka sih. Oke, ini gak bisa dicepet-cepetin gitu. Ini berapa lap coy? Anjir lah, kita juara 4 nih. Tinggalan jauh banget ya. Soalnya jatuh tadi ya. Udah lah, nggak apa-apa lah, santai. Oke, juara 3 coy. Masih jauh ternyata. Ini kalah, gagal nggak sih misinya? Ya, orangnya kayak gitu-gitu semua anjir yang nyetir. Ini juara 2 nih. Juara satunya mana? Lah, harus ngambil coy. Alah, repot. Repot memang harus ngambil checkpoint, harus ke... Gagal udah ini mah, gagal. Ah, ngebug anjir. Oke, kita ngulang ya. Parah sih. Nih, ya udah, pastiin kita nggak akan kalah kali ini. Oke. Okay. Ya gaskan, gaspol, jangan dekat-dekat mereka, coy. Oke. Okay. Jangan dekat-dekat mereka. Parah anjir lah. Biasaan. Terus menang pokoknya. Ini motornya motor beginian soalnya, coy. Susah. Kita juara 4 ya. Oke, okay, udahlah bodo amat lah. Ayo sini lo, semoga tuh orang gak jago-jago amat ya. Ini berapa lap sih BTW? Oke, awas ketabrak. Oke, bentar beloknya santai aja. Tajam memang tikungannya coy. Oke. Ini abis ini kita ngebuka balap motor atau gimana? Wah, ketabrak berdua anjir. Kocak banget. Oke, juara satu ya, mantap. Kocak tuh orang coy. Oke, itu siapa? Ini siapa lagi nih orang? Gak jelas. Pokoknya kita juara satu di sini ya. Bentar, nih orang pada mabok semua kayaknya pesertanya ya. Ini harus pelan-pelan aja ini kita nih. Ini motor liar banget soalnya coy. Gak cocok dibuat balapan ini motor seharusnya. Iya. Termuter begini lagi rutenya. Bentar. Oke, kita ke sana. Rest time-nya udah 1 menit lebih ya. Oke. Ini agak galak sedikit lagi, bodo amat lah. Yang penting kita selesai ya untuk misi kali ini.
Ini mungkin. Oke, harus kena checkpointnya ya. Jadi nggak bisa cepet-cepetan coy. Berapa lap sih? Udah kan? Oke, ini balik kayaknya. Ntar. Nah, kita juara satu ya. Mantap lah. Oke, ini garis finishnya. Udah. Nah, lah kayak gitu doang ternyata misinya. Balapan doang ya. Kita dites ya, dites kita itu bisa nyetir motor atau enggak ya. Mungkin kayak gitulah. Udah, langsung aja kita lanjut misinya. Apa ini coy, bacanya? Messing with the man. Anjay. Hey, Vercetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, jelas. How many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of. Ini ketuanya geng biker ya? Tapi nggak pernah muncul di GTA VCS, coy. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right. I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Si Perseti ini emang banyak banget ya kerja sama geng-geng gitu. Sama Haitian juga, sama Cuban juga, sama biker juga coy. You must feel the chaos matter in the time, give your show or... Kita ngapain? Kita ngerusuh aja gitu maksudnya. Ngerusuh nih. That you have feel the matter continue. Oke. Kita bikin rusuh ya, waktunya 1 menit. Dah. Bikin rusuh ya pokoknya ya. Ah, pelurunya habis coy. Coba bentar. Nah. Oke. Kita bikin kerusuhan ya. Bentar. Nah. Oke. Oke, chaos meternya naik terus. Mantap lah. Oke, ini lagi. Ya udah. Bentar nih kita jauhin aja motor kita coy. Waktunya bentar aja masalahnya. Waktunya nggak banyak ya. 1 menit aja. Sempat gak sih? Udahlah. Oke, kita tembak ini. Nah, kita tembakin semua orang. Ini ada polisi coy. Oke, kita taruh suin aja semuanya. Pintar banget. Oke, udah. Masih ada? Oh, ini. Oke. Ntar kita hancurin dulu. Kita tembak-tembak aja dulu mungkin. Tuh, ini menantang sekali sih. Bentar. Nah, oke. Oke. Terus gimana lagi, coy? Rusuhnya gimana sih ini sih? Tuh, waktunya mau habis lagi. Ntar ya, ini helikopter. Helikopter ya. Bentar. 20 detik. Ditembakin gitu, coy. Bentar. Bentar, meledak, please, meledak. Please, meledak. Oke, please, meledak. Oke, kita mulai lagi ngurusuhnya. Ya. Ini kita tembak-tembak orang aja nih, ini. Nah. Oke. Kita ngurusuh-ngurusuh aja pokoknya. Oke. Kita tembak-tembakin orang ya. Walaupun bintang sih, ujung-ujungnya sih. Bodo amat. Kita ngeledak-ledakin mobil. Ya. Coba kita di sini aja. Bodo mah, gaskan ngelawan polisi mah. Oke. Agak ngelak-ngelak sedikit ya memang ya. Bentar, kita ledak-ledakin dulu. Awas. Oke, dikit lagi. Udah. Aduh. Bentar. Oke, udah. Bentar, mundur dulu. Oke. Awas, bentar. Nah, oke. Aduh, kena sendiri coy. Helikopter mana? Oke. Us. Mana coy yang nembakin kita coy? Nembakin kita mana? Oh, ini. Oke. Kita tembakin helikopternya. Reload dulu. Oke. Oke, udah ya kayak gitu doang. Gampang ya misinya ya.
Tapi bintangnya belum hilang nih. Ya udah kita kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu. Kabur dulu, kita ke PN Spray dulu nih. PN Spray dekat sini apakah masih buka? Apakah belum buka? Eh, mantap sekali. Kita putar dulu, kita. Kabur. Kabur, 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 kabur. Kabur, kabur, kabur. Kabur enggak ada mobil di sini, coy. Tuh, enggak ada PN Spray ya. Di sana perasaan ada PN Spray. Oke, jangan ditabrak, please. Jangan ditabrak, please. Ini mana tempat parkirnya? Tuh, coy, coy. Ada SWAT, coy. Ada SWAT, coy. Kita kabur dulu, 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 kita kabur dulu. Ampun, 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 ampun. Ampun, 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 ampun. Oke, ada mobil ya, ada mobil. Mantap lah, mantap lah. Oke. Mantap, mantap, mantap. Kita kabur dulu, coy. Ini semoga PN Spray masih buka sih. Ini ada tandanya sih. Ada tandanya enggak sih? Untuk PN Spray-nya. Udah amat lah ya. Gue ingatnya di GTA VCS ada dekat sini, coy. Awas, 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 awas. Ada polisi. Jangan terlalu di pinggir jalan kita nyetirnya ya. Aduh, coy. Please, coy. Harusnya ada sih PN Spray dekat sini sih. Oke. Ini guys, ini guys. Ini PN Spray, guys. Oke. Polisi di sini barbar semua lagi. Aduh, coy. Keras banget benturannya, coy. Oke, kita masuk PN Spray dulu. Oke. Mana, 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 mana. Kita langsung misi ketua biker tadi ya. Siapa namanya, lupa. Baker ya. Itulah namanya pokoknya ya. Kita kembali lagi ke tempat dia. Anjir lah, parah banget. Oke. Jangan berbuat kriminal untuk sementara. Nah, udah. Bintangnya udah hilang. Gampang, gampang. Hampir aja tadi ya. Oh, ini ada armor nih. Mayan, mayan, mayan. Nah, bisa kita pakai, coy. Oke, udah lumayan lah. Kita lanjut lagi misinya. Hawk Tide ya nama misinya ya. Anjay. Ini semoga nggak copyright ya musiknya ya. Kalau misalkan copyright ya gue cut aja. Ya. Local street gang itu siapa, coy? Haitian atau bukan ya, kalau lokal itu ya sekitar sini aja, bukan dari luar. Then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Anjay. Oke, kalau misalkan kita bisa balikin motornya nih orang, kita dapat perlindungan ya untuk si Ken Paul untuk konsernya. Local gang has stolen Mitch Baker back angle, get it back. They are hold behind in downtown area. Siap, 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 siap. Di belakang ammunition ya. Oke, ini apaan lagi orang-orang beginian, coy. Oke, kita gaskan aja ke sana. Ya, seru juga misi bareng biker ya. Karena di GTA VCS mereka itu musuh, coy. Musuh yang cuman ya punya usaha lah. Ini di mana, di sini? Ini di mana, coy? Ini. Ini bukan. Ini kan. Ke atas sini tuh gimana? Ini ngapain, coy, di sini, coy? Oke. Baru nyadar ya. Oke. Sumpah gue baru nyadar, ternyata kita disuruh atraksi di sini, coy. Baru paham, anjir. Oke. Motor ya, kemudian kita gaskan, tancap gas ke sana. Nah, lewat sini, coy. Nabrak orang lagi. Oke. Mulus nggak sih? Mulus nggak sih? Mulus nggak sih? Mulus nggak sih? Oke, udah sampai ya. Nah, kita ke sini, coy. Oke. Ada orang tadi ya? Pasan ada orang tadi. Lah, ketahuan kita, coy. Ampun, 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 ampun. Mana motornya? Motornya mana motornya? Gaskan, tembak aja. Headshot. Bentar, kalem dulu, kalem. Oke. Anjir. Wah, bentar. Oke, mantap lah. Oke. Tembak lagi. Nah. Oke.
Oke, udah aman. Oke, udah banyak kali coy. Ini kayaknya muncul terus dah. Jadi kita emang harus cepat ya untuk mengambilnya. Ya, mereka respon mulu kayaknya. Respon terus mereka. Oke, kita ambil cepetan. Oh, ini motornya. Oke, bentar. Iya coy, respon mulu coy. Oke, gaskan. Oh, ini motornya ya. Oke, cepetan. Don't make me kill you. Lah sih ya, boy. Apa sih? Oke. Berarti lewat yang tadi juga ya. Oke, lewat sini. Bentar, ini ada duitnya kayaknya. Oke, lewat sini, kita ke atas sana. Walaupun agak susah ya. Bentar. Nah, udah coy. Terus gimana balikinnya gimana? Ini jatuh kan? Apakah harus lewat sini? Gimana? Ini ngembaliinnya gimana coy? Gak ada jalan sama sekali masalahnya. Gak bisa. Ya, mantap. Oke. Ya, walaupun jatuh memang tidak mulus ya pendaratannya ya, tapi nggak apa-apa. Kita antar nih motor balik lagi ke tempat sebelumnya. Begitu ternyata coy misinya coy. Cukup menarik memang ya. Ah, nggak habis pikir sih. Sumpah nggak kepikiran untuk harus loncat nge-stun coy. Emang ternyata disuruhnya begitu ya. Baru sadar. Oke, kita udah dapat motornya balik. Nah, bangga nih pasti mah bosnya mah. Bos gengnya pasti bangga sama si Tommy mah. Kita lihat dulu cutscene-nya. Ya, kita lihat dulu lah. Ini ya mungkin ya. Oh, dibawain anak buahnya kemana? Nggak tahu. Oke. Udah habis ya misinya ya. Nah, ini saatnya kita misi Ken Paul nih. Ini misi terakhir nih. Ya. Si Ken Paul ini dia konser ya. Jadi si Ken Paul mau kita mintain perlindungan sama bikers untuk melindungi konsernya. Kenapa nggak minta sama Tommy aja gitu? Ya mungkin karena kurang percaya ya. Oh, itu banner-bannernya udah ada ya. Banner-bannernya si band Ken Paul udah ada ya. Oke, langsung aja kita misi. Nah, ini ada telepon dari Ken Paul mungkin. Oh, Mitch ya. Oke. Oke. Anjay. Oke. Kita langsung aja misi yang terakhir ini. Tommy, man, that psycho's back. But why psycho is back? Kenapa? Siapa coy? Psycho won't leave Lovefist alone. You didn't kill him, man, and now he's back. Yeah. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, cause that nutter keeps making threats. Kenapa lagi coy? We're all breaking ourselves, man. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Kenapa lagi? Busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Oke. Kita akan nyetir limo mungkin di sini. Nah. Oke, kita dikejar sama orang ya. Haters mungkin ya, dikejar haters. Ya, cepetan lah. Hey, Tommy, change the tunes, man. Ya. He's nae-banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick the staple on. Lovefist, your time polluting the airwaves is over. Ada hacker kah? Chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode. Anjir, bisa meledak coy. Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored. Well, the bomb is armed. You try to lick or it. You are stopped or drip slowly, the detonation bar will increase. Faster the lower detonation bar will go. Hah? Maksudnya? Detonation bar completely filled and will explode. Oke. Ampun. Jangan meledak. Oke. Kita disuruh ngapain coy? Kita disuruh jalan doang atau gimana? Ini ada bomnya ya. Ya. Kita harus stabil kecepatannya, nggak boleh lambat. Iya. Nah, terus kita gimana coy di sini coy? Ya. Ya, kita harus cepat ya untuk menyetir limonya. Tapi nggak tahu disuruh ngapain.
Ya, ngomong apaan. Ih, cepat harus cepat coy. Oke. Kalem. Jangan meledak. Please. Ya. Gak boleh slow coy, harus cepat coy. Ya. Kita secepat-cepatnya aja. Ya. Ini udah cepat ya. Ya. Apakah kita harus mendengarkan bacotan mereka dulu baru kita ada tujuannya? Ini fokus nyetir aja dah. Gue gak fokus soalnya tadi sambil baca itu, sambil baca teksnya ya. Mereka ngomong apa gitu. Oke, kita muter-muter aja mungkin. Ya. Ya bacot kali coy, beban semua orang yang di sini ya. Kecuali Tommy sih. Ya bacot kali mereka. Mereka bingung sih, panik sih. Bentar. Kita putar balik. Oke. Kita harus cepat. Oke. Ada haters ya, ngeri. Hatersnya pasang bom, coy. Oke. Ya. Ya, cepetan. Ya, kita harus dengerin mereka ngomong dulu, anjir. Yang mana coy? Kenapa coy? Oke, bom diffuse, mantap. Oke, mantap ya. Mantap. Oke. Ya. Terus kita ngapain di sini? Oke, ke venue-nya ya, mungkin di stadium nih. Oke, kayak gitu doang ternyata misinya. Cukup gampang ya, cuman agak repot memang sedikit kalau misalkan rute yang kita pilih itu banyak beloknya ya, kayak tadi. Jadi kita harus ambil rute yang emang banyak jalan lurusnya aja. Oke, saatnya mengantar mereka konser, coy. Ini konsernya di mana? Di tempat tadi juga kah? Bukan sih, bukan. Di studio gitu ya, di stadium. Gua kira di stadium. Nah, di sini. Oke, ini tempatnya ya. Keren. Anjay. Lumayan menantang. Kalau nggak gue cut berarti nggak copyright ya. Ya. Okay. Ini konser nggak jelas juga anjir. Bandnya juga nggak jelas. Orangnya nggak jelas semua ya. Oke. Okay. Udah selesai ya. Jadi kita nanti di next episode mungkin kita melakukan misi Zero itu ya. Anjir lah misi Zero coy. Ada misi Zero di GTA Vice City coy. Baru tahu gua ya. Wow. Dan itu juga syarat untuk menyelesaikan untuk memasuki misinya si Umberto ya. Kita harus selesaiin misi itu dulu. Oke, kita angkat telepon dulu yang terakhir kalinya. Siapa ini coy? Oh, Baker ya. Anjay. Terima kasih katanya. Sama itu ya. Anggota geng bikers ya. Oke. Jadi si Tommy ini ternyata kayak banyak banget ya membangun relasi dengan geng-geng yang ada di Vice City ini coy. Mulai dari Haitian, Cuban, dan yang terakhir itu bikers ya. Oke. Ini menarik banget sih ceritanya sih ya. Gue nggak sabar untuk lanjut tapi karena terkendala waktu jadi kita harus akhiri dulu videonya sampai di sini ya. Jadi tetap stay tune aja channel gue. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.